Hai semua, selamat tahun baru. Apa kata tahun baru ni kita beli rumah? Seronok tak bunyinya? Okey, untuk pasangan yang baru berkahwin, hari ni cikgu nak bagi tahu untuk tips beli rumah. Rasanya beli ke tak beli ya? Okey, sebenarnya bagus untuk anda beli rumah, ia adalah perancangan masa panjang anda. So, antara tips beli rumah yang hari cik nak cakap, tanya pada diri dan pasangan. Nak beli rumah ni kena komplikasi, kena jangan cakap, oh, I nak beli rumah macam ni, nak beli rumah macam ni, you beli sendiri, I beli sendiri. Tak boleh lah, nama pun hidup sama-sama, so kena berkongsi. So, tanya pada diri dan pasangan, apakah matlamat anda nak beli rumah? Dan berapakah yang perlu anda simpan? Jadi, anda kena survey rumah apa yang anda nak. Sekarang dia macam-macam jenis start rumah. So, berapa agak-agaknya saving yang anda perlukan setiap bulan? Jadi, so nanti tak ada isu di kemudian hari macam, you lah nak beli rumah ni, I nak beli rumah ni, tak cukup. So, bincang sama-sama kewangan dan juga matlamat anda nak beli rumah. Okay, jangan nak beli rumah sebab kawan I beli rumah, I rasa kena beli rumah. Tak boleh. Sebenarnya, beli rumah ni bukan macam you beli selamat Beli RM2.50 makan habis. Beli ni, once you beli, is a commitment for the long time. Ingat tu. Okay, seterusnya lihat pada pendapatan. Yes, nak beli rumah ni pendapatan kena penting, kena stable, kena kukuh. Jadi kepada pasangan yang sekarang ni tengah kerja pun tak menentu, kejap tak, up and down ke company dia. So better hold dulu, cari dulu pendapatan yang stabil, baru anda boleh beli rumah. Sebab apa? Kalau anda terlampau terburu-buru, takut nanti kalau ada jadi apa-apa, macam mana rumah anda tu kan? Takkan nak biar macam tu, dah bayar ke, dah bayar separuh ke, rugi kan? So, kena tengok juga perbelanjaan keluar dan masuk. So, anda kena buat kira-kira lah dengan pasangan. Okay, dah beli ni, dah bayar ni, apa lagi yang lebih? So, yang lebih tu anda plan. Cukup tak untuk kita bayar rumah? Cukup tak untuk kita rolling duit tu jadi apa kan? Betul tak? Okay, seterusnya adalah buat kajian. Nak beli rumah ni kena fikir masa-masa, fikir long term. Jangan sebabkan nak cepat-cepat ambil je kawasan mana-mana. Tak boleh. So buat kajian. Kawasan tu dekat dengan rumah anda ke, dekat dengan rumah mertua, dekat dengan tempat kerja. So tengok juga dia punya infrastruktur, tengok juga dia punya kemudahan, tengok juga dia punya community, tengok juga ada lagi fasilitator apa yang dia ada kat situ kan. So dengan macam tu anda boleh buat kajian mana tempat yang okey, mana tempat yang lebih selesa, mana tempat yang lebih selamat. Semua tu kena ambil kira tau. Jangan main murah beli. Tak boleh macam tu. Okay, seterusnya last kali, masa depan. Macam cik Bia cakap, beli rumah ni adalah long term. Jadi anda tak boleh ingat beli hari ni, duduk 2-3 tahun, tak suka boleh pindah. Tak boleh macam tu. Sebab anda kena fikir untuk masa depan. Kalau anda beli, nanti kalau anda ada anak, nanti kalau ada orang datang, nanti kalau macam ni macam tu, anda kena fikir juga. Contoh kalau ada anak, mesti perlukan bilik yang lebih untuk lebih selesa. Kalau ada ibu mertua yang tinggal bersama atau mak yang sakit tinggal bersama ke kan, anda kena fikir juga kat mana nak letak mereka. Mana tahu lepas ni ada maid ke, kat mana pula rumah maid ke tempat maid. So benda macam tu kena fikir supaya nanti akan datang tak adalah baru rasa menyesal ke, mengeluh ke, bergaduh ke kan. Sebab rumah ni kalau kita boleh nak duduk lama. Macam rumahku syurga ke. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye.